Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni Qosida Indonesia adakan Festival Seni Qosida tingkat Jawa Barat tahun 2019. Festival yang diikuti oleh 1.600 peserta dari 18 kabupaten dan kota ini sebagai ajang seleksi untuk peserta yang akan didelegasikan pada Lomba Qosida Nasional di Maluku. Untuk informasi selengkapnya berikut liputannya. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni dan Qosida Indonesia adakan Festival Seni Qosida tingkat Jawa Barat tahun 2019 di Aula Anwar Musadat UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Festival tersebut diikuti oleh 1.600 peserta perwakilan dari 18 kabupaten atau kota se-Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung sejak 10 hingga 13 November 2019 ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk festival tahun ini, tema yang diusung yakni Jabar Bersatu, Jabar Juara. Tujuan diadakannya festival ini guna mengukur keberhasilan proses pembinaan di masing-masing DPD Laski se-Jawa Barat. Selain itu, kegiatan ini merupakan ajang seleksi dalam rangka mempersiapkan peserta yang akan mengikuti lomba Qosida tingkat nasional di Maluku. Jadi selain dari untuk apa mengukur tentang keberhasilan dari proses pembinaan di masing-masing DPD Laski se-Provinsi Jawa Barat, festival ini juga sekaligus menjadi ajang seleksi untuk tingkat nasional yang akan diselenggarakan untuk tahun ini insya Allah di Provinsi Maluku, Kota Ambon, ya sekitar bulan November. Terdapat 5 kategori lomba pada festival tersebut, diantaranya pop religi, vokalis gambus, rebana klasik, hadroh dan marawis, serta Islamic fashion show. Di samping itu, panitia juga menyediakan sejumlah bazar di halaman depan Aula Anwar Musadat yang diisi oleh para anggota UKM se-Jawa Barat. Dari Kampus 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tim unit Perskom melaporkan.